ajang seleksi bibit-bibit atlet muda Pekan Olahraga Nasional Sepak Bola Wanita, maka KONI Jawa Barat menyelenggarakan turnamen sepak bola wanita umur 21 ke bawah. Turnamen ini digelar di gelanggang Warung Jambu Majalengka, Jawa Barat. Kejurda sepak bola wanita umur 21 ini sekaligus memperebutkan Piala Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat dan akan berlangsung selama 6 hari. 10 kesebelasan di Jawa Barat yang ikut memeriahkan turnamen yang dibuka oleh Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ine Purwadewi Sundari adalah kesebelasan Majalengka, kesebelasan Kota Bandung, kesebelasan Kabupaten Bandung, kesebelasan Cimahi, kesebelasan Bogor, kesebelasan Sukabumi, kesebelasan Cianjur, Garut, Kuningan, dan kesebelasan Sumedang. Turnamen perdana dibuka dengan pertandingan antara kesebelasan tuan rumah Majalengka melawan Kabupaten Bandung, di mana kesebelasan tuan rumah unggul tipis dengan skor 1-0. Tim tuan rumah Majalengka unggul lewat tendangan penalti Fitri, pemain dengan nomor punggung 10 yang menjebol gawang Kabupaten Bandung yang dijaga ketat oleh Taza pada babak pertama permainan. Saya sangat bersyukur kita menyelenggarakan, karena sepanjang sejarah kita baru kali ini lagi menyelenggarakan hal seperti itu. Mudah-mudahan ke depan, karena tuntutan bahwa profesional juga ada wanita, ya inilah cikal bakal untuk kita menghadirkan persepak bola wanita. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV. Salam Tribrata.